Putrajaya meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan kedudukannya sejauh 25 km di sebelah selatan Kuala Lumpur dan 20 km di sebelah utara lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang. Rancangan Putrajaya memberi tumpuan kepada pemuliharaan ekosistem dan dalam masa yang sama menggalak serta mewujudkan suasana kehidupan yang aktif, harmonis dan membentuk masyarakat penyayang. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Putrajaya menjadi lambang keagungan pemerintahan dan kebanggaan rakyat Malaysia. Ia dirancang dan dibina dengan reka bentuk serta seni lanskap yang unik sebagai simbol keupayaan, kebolehan dan kreativiti dalam pembinaan sebuah bandaraya yang moden dan serba canggih.